Kita tengok dulu hubungkan dengan masalah hubungkan dengan hal kematian seseorang. Dia tulisnya begini, apabila mati seseorang, yakni seorang Islam, maksudnya tangguh situ. Apabila mati seseorang, yakni seorang Islam, nak tanya wajib kah upah haji? Dia tanya gitu. Pada waktu upah, masalah seorang itu mati, duit dia tu ada lebih kurang 70 ribu atau 80 ribu, maka wajib kah atas seorang itu upah haji? Wajib kah atas seorang itu upah haji? Orang itu yang mati dah. Nah, mana orang juru buat ke orang yang masih hidup lah. Cuma nyatanya kata wajib ke dah upah haji. Jadi dia kena kembali-balik mana duit dia ni ada 70 ribu. Mata duit dia tu dia ada 70 ribu. Jadi ni kena pulang balik tempat nak kata wajib upah tak wajib upah ni gini dah. Dia kena wiriti lebih halus dulu. Banyak sebut upah haji ni sebutlah ke upah haji, upah haji, nanti upah haji dah tahu lagu tu. Gaforio lah. Kena wiriti dulu. Dia semayat ibadat sepertilah haji ibadat. Ibadat yang wajib, haji pun ibadat yang wajib. Tapi nak kata kewajib, dia kena ada sabab, syarat, tenapi mana baru wajib. Tapi semaya ni hok bahasa tiap-tiap hari. Haji ni dah bukan bahasa tiap hari, setahun sekali. Apa nak wajib, dia kena ada sabab. Supaya semaya, sabab bagi wajib masuk waktu. Tengah ni, wajib lagi Zuhur? Tak lagi. Sabab bagi wajib tak ada lagi. Subuh, subuh lepas dah. Kalau kita semaya, selesai dah. Kalau tak semaya, lekat lah. Hal lekat ni kena semaya. Sabab lepas dah. Sabab masuk waktu, lepas dah. Wajib, sabab bagi wajib, masuk waktu sabab bagi wajib. Dan syarat bagi wajib, kita orang Islam. Itu syarat dia panggil. Islam. Akhir balik. Nah, itu syarat bagi wajib. Nah, kita ada syarat. Masa berlaku sabab waktu tu, manek tak ada. Ternapi manek. Hanya sebuah perempuan. Mana manek? Haid nifah. Kalau ada haid, tak wajib. Kerana manek ada. Dia macam satu. Sabab bagi wajib, syarat bagi wajib, dan ternapi manek daripada wajib. Baru wajib mari. Begitu haji. Bukan setiap orang tu wajib. Dia tengok. Sabab bagi wajib, syarat bagi wajib. Nah. Iaitu syarat apa sabab bagi wajib tu ada harta. Nah, ya sekiranya boleh berbelanja pergi balik. Kerana haji ni bahasa kena pergi ni. Kena dibuat di tempat tertentu. Semaya ikut saja wajib ilat liyal ardu masjidan, semua permukaan bumi selain pada tempat istisna, semua tempat sujud belaka. Kok bucu mana pun. Nah, malaikat tempat najis tu kerana istisna sebab tu. Kalau tidak pada umum semua muka bumi tu, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam diberi akan umatku semua permukaan bumi tempat sujud semua. Tak serupa dengan umat dulu, umat dulu dikhususkan nak sembahyang di gereja-gereja. Tak boleh nak sembahyang lain pada gereja. Mana kata Nabi tak masjid, tak nak sembahyang lain pada masjid. Tu umat dulu di gereja pakai kanisah bi'ah. Di luar tak boleh. Lepas tu ulama mari buat bicara kata, adakah semasa duduk kampung, kalau masa musafir pun, sang kata, ya, sama ada ketika hadar, juga ketika dalam safar. Bila musafir, tinggal, tak boleh semaya, tak ada gereja. Kena klik kotor, ada gereja. Itu kata, isrong, kama hamal tahu tu. Ada pun kita, kita minta, Rabbana wala tahmil alaina isrong. Ya Allah, minta lah aku jangan muak ke atas kami akan keberatan. Mana keberatan? Rang kita rak pikul 50 km rak lah tak tahu belakang kita. Sekadar sekapur, seguni kapur boleh pergi lah. Tu pok rehat gagah tak rak tak boleh pergi juga. Pagi muak dua di 1 km tak rak. Isram. Minta lah ya Allah,
Jangan muaklah ke atas kami ni keberatan. Kama hamaltahu ala allazina min qablina. Sebagaimana engkau telah muak ke atas umat dulu. Semaya kena dalam gereja. Tak gereja tak boleh. Duduk rumah tak boleh semaya. Kena pergi gereja. Kau tengah jalan tak boleh. Kena gereja. Kalau musafir tak boleh. Bak ingat. Boleh kodok. Kata setengah tak. Masa tak ke mana-mana duduk ke apa. Mesti gereja dan musafir. Dia panggil darurah. Belalah. Nah, kata setengah gitu. Nak ayak lagi mana pun. Punya dulu kerah. Badan dengan hati kerah. Nah, ada pun umatku dah semua permukaan bumi dijadi tempat sujud. Ikutlah nak semai bucu mana pun. Sudah tu haji, dia ada sahabat dia. Ada perbelanjaan. Sahabat tu dia kata walillahi 'alan nasi, bagi Allah atas manusia. Hajjul bait. Tu umum dulu. Semua manusia kena mengunjungkan Baitullah. Tu haji pada luar makna mengunjung. Kena mengunjung. Nah. Semua orang sama ada susah tak susah, uzur tak uzur, umum dulu itu. Tapi mari semula man istata'a ilaihi sabila. Yang jika ada kata badal pada nas walillahi 'alan nasi hajjul bait. An-nas ma noh kena mengunjung tu. Man istata'a ilaihi sabila. Orang manusia hak yang kuasa tu syarat nak wajib kena istita'a. Kalau manusia tak ada istita'ah, tak uji. Tua sehat, gagah, tapi perbelanjaan tak ada. Tak uji. Tak masalah manis tata'ah ilaih sabila. Sahabat juga nak pakai perbelanjaan. Tengok nak pergi, tambah apa? Zaman ke zaman, zaman ke zaman. Kalau dulu, RM50,000 boleh pergi. Lah ni berapa, ya sahabat? Berapa? RM200. Itu dia. Payak ada juga yang murah pun. Tapi dia cara-cara. Kalau dulu, yang mahal ada, yang murah boleh pilih. Tapi lah ni ada kau ketak di sana. Dia dah jadi mahal sangat di apa? Di rumah. Di kenderaan. Lepas kita nak sendiri tak boleh dulu, boleh kira sendiri. Kita pergi dulu kira kereta sendiri. Yang ni mahal, cari yang ni. Itu tak sah, dia cari. Lah ni tak boleh kena, masuk asas-asas. Nanti pergi je. Mari, pergi. Gi. Tu ya. Pakainya anak, katanya anak. Makan dulu lah buat puyuk nanai. Tak boleh nak masak. Tu menyebabkan menambung naik tu. 100, 102, 105 tak pergi Mekah. Sabar masa pergi penuh. Nah, ya Allah Ta'ala pun idah dengan masa tu. Tak itu kan? Dulu tanah sejekar tak laku. Kulah ni sejekar tu, RM100,000. Baik. Jadi apabila ada duit RM70,000, RM80,000. Jadi kalau nak kira dengan masa dia pergi hari, boleh pergi tak RM70,000? Tak apa dah. Tak boleh nak pergi dah. Jadi pulih ke sini, wajib upah tak wajib upahnya pulih pada masa kita hidup ni masalah manis tata'a ilaih sabilah kedak. Masalah orang yang kuasa kedak, masalah orang wajib kedak. Fardu tak gede. Kalau dia ni masuk dalam orang wajib dah. Ada satu tahun dia tu kaya juga tanah boleh harta banyak. RM100,000. Tapi nyeguna-guna kat lain wak lebih. Buat belakang-belakang lagi tak boleh disusah. Jadi walaupun apa dalam seumur hidup dia ada masa yang dia kuasa boleh pergi. Orang ni masuk terlekat wajib. Buat belakang lagi tak boleh lah susah. Dia terlekat hutang Allah Ta'ala. Supaya kita mula wajib semayah itu pun tak ada semayah. Semayah-semayah pun 30 tahun baru mula semayah. Lekat hotel 15 tahun tak ada semayah. Itu kena tu. Kena bayar. Ini pasal tu lah. Bila dia mati, dia terlekat hotel wajib haji dia. Kena pergi tak ada pergi. Mati. Tu baru wajib upah. Kerana wajib upah maksudnya wajib bayar hotel yang lekat. Hotel Allah Ta'ala. Apa hotel Allah Ta'ala? Haji wajib tadi. Allah Ta'ala pun wajib tadi. Sebab dia cukup syarat. Tapi dia tak pergi. Tak pergi sampai kemati. Nyata kata, ya lekat hutang Allah Ta'ala. Peninggal dia ada, ambil buat upah haji dulu. Kerana ni hutang Allah Ta'ala. Pesakur yang kena kamar dia pada bayar hutang dulu. Tu asal cerita. Kalau jawab kata orang ni, dia masa hidup dia sampai kemati, tak ada masa dalam orang wajib. Masa mati dia 70. Masa mati belum ada tu, ya ada masalah orang itu dah.
Ya ada yang kat nak mati ni susah. Dulu tu menabung kaya. Bila joli kot lain, perhabis kot lain, saya tarik balik. Ya ada anak yang kaya. Opak mati, harta kaya boleh ke dia. Tapi yang jualnya, gadanya, joli habis. Kereta-kereta habis. Dia nak mutu garik. Mati yang mutu garik tu. Apa orang ni wajib tak? Wajib. Sebab dulu kaya dia ni. Ha, wajib. Bila wajib, kena buat. Ha, ada tu, kena upah. Lepas nak selesai hotel dia, hotel Allah Ta'ala. Wadidullah ahab wa ayyukullah. Lepas tu di samping tu adalah korga tu, kusia ke apa lah, aku nak tolong buat kerja. Ha, tu bagus lah. Dia upah-upah tu, pasal orang tu saya nak buat percuma. Kan nak tolong, bagus lah sekali. Oh, dia tu mati. Dahlah, aku ingat ke dia. Aku sayang dia, sebab aku korga dia. Aku buat haji ke dia. Nama dia apa? Sikit-sikit. Ana waitul hajjan Zaid bin Masalah. Tak ada apa, selesai. Ada kena ada upah-upah lah. Kadang masa ada suka rela nak buat. Itu bagus sekali. Lepas tu kan ada mahu nak ambil ni bukan ambil upah sepenuh. Tolong kata tu. Kalau upah sungguh tadi, 200 ke berapa tu. Tapi tak, tak apalah, tolong. Nah, ambil dah 20 ribu tak apa dah. Haa, tu tolong lah tu. Tolong kan tak ambil langsung pun tak apalah, nak buat percuma je. Aku nak tolong buat ke dia. Tak ada hal. Nah, dia upah-upah tu betul tak ada kan ambil orang percuma. Tu. Ha, sampai terkada-kada anak sendiri dah. Tak ayahnya mati kat dia, biasa dia buat haji dah. Selalu pakai buat haji daripada ayah dia, daripada ada apa. Sebab di zaman Nabi SAW, orang yang tanya dia, ya Rasulullah, ibu saya mati. Ada yang tanya, bapak saya mati, dia tak sempat buat haji. Boleh saya nak buat dia? Ya, boleh. Hutang Allah berhak di qadha, dibayar. Ha, tu cerita. Ya. Jadi kesimpulannya, masalah seorang mati kena soal dulu dalam seumur hidup, mula daripada dia balik hari tu umur 15 berkata mai mati umur 80 ni, celah-celah tu dia ada dak orang yang berhak. Ha, kalau kata ada, walaupun masa mati ni susah, kita tengok dia masa mati, tengok dia umur masa balik sampai mati. Ha, ya kira kita deh bab haji dalam situ. Anak nak buat juga, tak ada apa anak nak buat juga. Ha, anak nak juga apa masa kata masa ada kata sunat jelah. Tu dia sampai dia tak biasa buat lagi. Lain pada kalau dia buat dah apa kata kena ada usia lah. Ha, kata nak buat juga kita buat haji kita minta pahala menjadikan pahala. Ha, itu. Nah. Cabak dia panggil ibadat dia sakut dengan harta dia badan yang nak ke badan sendiri. Biasa itu.